hasil pemilu tahun 2024 akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna dewan. Untuk memulai tugas anggota DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Selamat bertugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029. Dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru, serta terus menjalankan komitmennya. Membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong. Kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai kerja membangun Indonesia. Yang terpenting adalah kita harus memulai kerja untuk dapat menjadikan Indonesia luar biasa.